Jadi bagaimana, Chef? Baik, kalian semua bertiga di sini adalah cadet-cadet yang baru masuk di kepolisian, benar? Siap. Betul. Benar. Benar. Benar, Chef. Oke. Jadi dari atasan kita yang bernama Sir Bisma, Officer Bisma, itu memberikan sebuah tugas, dan di mana di sini tugasnya itu akan saya limpahkan kepada kalian, saya bebankan kepada kalian. Itu mencari orang-orang DPO. DPO. Ya, di mana orang-orang ini sudah menjadi incaran dari kepolisian, di mana mereka telah melakukan tindak kriminal kejahatan yang sangat fatal. Kalian sebagai cadet di sini saya perintahkan, saya tugaskan untuk mencari orang-orang ini. Tapi sebelum saya berikan tugas ini, sebelum kalian terjun ke lapangan, coba saya ingin melihat ketegasan kalian dalam berbicara, dalam menginterogasi orang. Coba dari kiri saya ini, sebutkan namamu dan siap. Cara lantang. Siap, komandan. Saya Kevin. Saya polisi baru di sini. Baik, polisi baru. Polisi baru itu bilangnya cadet ya. Cadet. Siap, salah Pak. Siap. Terus yang di tengah, siapa namanya? Siap. Saya Steven. Umur saya 25 tahun. Hobi saya masak. Saya suka sepedaan dan suka membantu nenek-nenek. Oh, bagus. Lengkap sekali ya kamu memberikan info. Siap. Mantap. Terus yang terakhir, yang di kiri kanan. Siap. Nama saya Oliver. Saya umur 23. Saya di sini sebagai cadet dan siap mematuhi perintah dari atasan. Baik, di sini kalian bertiga akan melakukan operasi ini dengan komando dari saya, Officer Roy. Paham? Siap. Siap. Paham. Jadi, saya akan berikan nama dari orang yang akan kalian cari, yaitu antara lain, yang pertama atas nama Morgan, dengan ciri-ciri kulit. Catat-catat itu ikut sih. Oh, siap. Oke. Okay. Mana itu? Mana kamu, siapa? Ini Steven. Lebih gede, Sir. Ciri-cirinya berkulit sawo matang. Lebih dominan menggunakan jaket. Oke, sawo matang. Jaket, ya. Jaketnya warna apa, Sir? Saya nggak tahu jaketnya warna apa. Yang jelas dia sering menggunakan jaket dan kulit berwarna hitam dengan rambut berwarna kecoklatan. Sawonya sawo mentah atau gimana? Matangnya? Matang, didengerin. Oke. Dengar kamu. Nggak akan saya ulangi lagi. Saya suruh. Siap, Sir. Selama 5 jam. Paham kamu? Siap. Baik, yang kedua atas nama Jarwo. Jarwo. Nah, yang ini ya, namanya Jarwo. Dia memiliki kulit yang lumayan putih, bermata sipit, dan bola matanya ditato warna hitam. Dan satu lagi, kalau nggak salah itu mobilnya punya S2000. Kalian tahu kan Honda S2000? Tahu, Pak. Nah, baik. Jika kalian saya tanya Honda Beat, Sir. Tidak. Jangan aneh-aneh kamu, saya suruh push up kamu ya. Siap, Sir. Jadi kalau kalian bertemu dengan mobil yang mencurigakan, Honda S2000 tadi itu langsung di stop aja, itu getok aja kepalanya. Itu positif, itu si Jarwo itu yang pakai. Paham? Siap, paham. Baik, dari kedua nama tersebut memiliki satu kemiripan, satu kesamaan, yaitu sama-sama suka di balik kemudi, yaitu balap-balapan. Kalian paham kan? Siap, paham. Nah, siap. Mungkin dari kalian sebelum masuk di kepolisian ini, apakah kalian punya info di mana para pembalap-pembalap liar itu berkumpul? Siap, harusnya di lembah sih, Sir. Oh, baik. Dari lembah. Siapa namamu tadi? Oliver. Oliver. Oh, bintang 1 kamu. Bagus. Wah, jilat tuh. Bisa langsung bintang 1 kan. Iya, jilat ya. Nanti ini kalian akan saya nilai dengan bintang. Siapa yang bisa mengumpulkan 5 bintang dengan sempurna, maka dia akan naik 2 jabatan. Wuh.
Kalau bintang 6 gimana, Sir? Bintang 6 udah turun tank itu. Kamu jangan ngadi-ngadi. 5 bintang saja. Siap, Sir. 5 bintang. Siap, Sir. Baiklah, karena di sini kalian masih cadet, belum ada kendaraan yang dibekali oleh instansi, maka saya akan memberikan kalian beberapa kendaraan-kendaraan yang akan kalian gunakan untuk berpatroli di sekitar mana yang menurut kalian mencurigakan gitu ya. Oke. Siap. Siap. Ayo. Mengerti. Ayo keluar semua. Oliver penjilat. Penjilat ya. Tiba-tiba dapat bintang 1. Dapat bintang 1. Besok gue bintang 6, gue langsung cheat besok bintang 6. Abis kalian turun semua anggota unit. Mana tadi? Sabar, itu dia. Oh, itu tuh, Bang. Ayo. Ini LSPD-nya kagak sadar, Cok. Padahal gue di sini DPO berat anjir, Cok. Di sini gue DPO berat padahal, Cok. Gue di sini tuh lagi nyamar, pura-pura jadi anggota. Bersama Sir itu aja. Atau udah? Ini supir, ayo dah, ayolah, udah. Dua boleh sih. Dua aja. Ini dua. Sama satu kalian ya. Jangan lupa diisi bensin, Bro. Siap. Siap. Officer Steven menaiki mobil. Si Cok, ininya Cok. Gue belum belajar anjir. Apa? Kode-kodenya Cok. Ini ada nasnya gak, Pak? Ini satu lagi pakai nih. Siapa yang pakai? Tuh. Siap, Sir. Oke. Jadi di sini ya, gue ini sebagai DPO Cok sebenarnya. Nah, gue tuh lagi nyamar. Gue kan ganti potongan rambut, semuanya gue ganti semua, Cok. Setelah kalian mengisi bensin, saya tunggu di parkiran sebelah kiri gedung ini ya. Kita kumpul di sana. Siap. Di kopi, Sir. 18, di sana, Sir. Ayo, let's go, guys. Kita bakalan nyamar hari ini. Apa penyamaran kita ini bakal ketahuan? Gue nyamarnya gak main-main, anjir. Langsung jadi LSPD beneran, Cok, anjir. Gue tadi ambil baju LSPD-nya di... ini, Cok. Eh, gue kagak ada duit, pinjemin dong. Ini sini lu, Bernard. Bernard. Lo jangan panggil gue Bernard, Cok. Mana lu kantong berapa? Berdua doang di sini. Ya, panggil gue Steven, kantong. Cok. Kita di sini lagi nyamar, anjir. Ayo, tadi disuruh ke mana sih? Samping lupa. Barisan itu. Samping barisan, samping mana dah itu lah? Samping gedung. Oh, samping. Sabar, tunggu bilang. Steven lagi ini. Di mana, Sir? Tunggu aja di situ, saya lagi isi bensin dulu. Oke. Gue gidenya kagak main-main anjir, langsung ngambil baju polisi tadi di locker room orang dan namanya ini Steven, Cok. Nah, kebetulan tuh ada kadet baru, Cok, di kepolisian ini. Pas banget nih gue nyamar nih. Masuk dah. Kita bertiga, gue, Bentley sama si Hans. Aduh. Nah, kebetulan targetnya adalah Morgan sama gue sendiri, anjir. Gue masa iya nangkap sahabat sendiri. Aduh, ya ampun. Tahu gue juga. Cuman itunya doang ya, rotatornya doang. Ayo. Mana kalian sini di parkiran samping kiri bangunan? Mana? Kiri. Sini masuk. Let's go, bro. Parkir. Jadi bagaimana? Safe. Baik, sini kalian sudah isi bensin semuanya? Siap, sudah, Chef. Siap, sudah, Sir. Oke, di sini kalian akan saya komandoin, tapi tadi yang ngasih tahu lokasinya siapa tadi? Oliver, Chef. Oliver. Si Oliver. Jadi Oliver, kamu kasih tahu aja tuntun kita di mana lokasi tempat biasa mereka. Wah, malah Bentley yang cepu, Cok. Malah Bentley yang cepu, Cok. Nanti kita ngekor di sana setelah nyampe kalau ada para orang-orang terduga atau siapapun itu di sana yang mencurigakan, kita stop, kita minta keterangan, dan
Jangan lupa minta KTP-nya dan tanya siapa mereka, dari mana mereka berasal, oke? Baik, nampaknya kawan kita satu itu keculik lagi sama Dewi Fortuna. Iya, benar, officer. Iya, betul. Baik, untuk operasi ini mungkin saya bisa mengandalkan kalian berdua. Besar kemungkinan kalian ahli dalam hal-hal ini. Saya besar harapan bisa menemukan orang-orang yang telah menjadi DPO ini dari kalian. Siap, sir. Iya. Baik, mungkin dari kalian ada yang tahu lokasi yang telah disebutkan tadi oleh si Oliver sebelumnya? Tadi ada di lembah katanya. Iya, di lembah. Ya. Kamu tahu lokasi itu di mana? Teman lembah saya tahu. Itu dia di 5001, sir, di atas asuransi. Oke, baik. Kalau gitu kamu tuntun kita untuk jadi leader dalam perjalanan ini ke sana. Depan. Oke. Oke, di copy, sir. Ayo, langsung mobil langsung kita menuju lokasi. Let's go. Let's go, sir. Siap, sir. Let's go. Jadi polisi-polisian. Let's go, Brady. Let's go. Ini Morgan kaget nggak ya gue nyamar jadi polisi ya? Kayaknya kaget dah dia dah, kok feeling gue pasti bakalan kaget nih si Morgan nih. Jarwo jadi polisi, anjir lu ya Jarwo, ntar dia tuh. Let's go, bro. Oliver to dispatch. Langsung ke lembah, Oliver. Ayo langsung ke lembah, Oliver. Itu jika ada yang coba kabur di stop aja ya, kalau ada banyak orang di situ. Di copy, sir. Tidak nyampe, sir. Oke. Benar, ramai. Oke, oke. Diperiksa satu-satu tuh. Apa, Pak? Apa, sir? Coba kalian cek. Saya pengen lihat. Godneck everyone. Godneck everyone. Begini. Park ya, good night, yeah, sir. Good night, selamat good night, malam, sir. Officer. Good night. What you doing here, Popo? Ya. Kenapa, kenapa? Ada apa, tuh, Pak? Popo. Ya, kalian sedang apa di sini? Sedang apa di sini? Lagi mangkal. Mangkal. Nongkrong. Lagi mangkal, betul. Nongkrong. Kerjaan kalian mangkal atau gimana? Nongkrong. Lu bisa bedain mangkal sama nongkrong? Dia bilang mangkal. Mangkal itu enggak gini, coba saya tanya. Kalau misalnya saya mau buat KTP, terus itu saya kerjanya apa? Okay. Mangkal tuh boleh enggak saya jawab kayak gitu? Beda, ini beda persepsinya. Ah, enggak, makanya kamu bilang itu kerjaan. Saya tanya. Mangkal itu kerjaan bukan? Beda-beda, mangkal dalam artian apa? Saya tanya, itu? Mangkal itu kerjaan enggak? Beda-beda. Beda artian kan? Ini. Ya udah. Tinggal jawab. Ada kegiatan ya, kegiatan ya. Apa kalian di sini? Mangkal ada. Dong, gak ada yang malam juga nih. Saya kagak sadar kalau ini gue cok. Just chilling out there, Bobo. Just chilling, oh hanya silaturahmi yeah. Gitu ya. Bagus, bagus, yeah. Bagus. Pererat silaturahmi antar umat ya. Betul yeah, dari yeah, mana cok, kalian Bobo. Berasal. Oh iya, jadi sini kita lagi bertugas juga. Kebetulan lewat. Gimana beberapa akhir ini banyak tindakan-tindakan kriminal gitu di kota. Mungkin kalian tahu juga. Nah, kebetulan jadi, saya kalau... dari koordinator Pamong Praja ya. Oh. Saya cabang ini cabang Sandy Shore. Oh, nah, Sandy Shore. Saya ingin melaporkan iya. Juga nih Pak. Kemarin tuh ada tindakan pemerasan yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Pak. Oh. Gitu. Terhadap itu PP kami Pak. Itu kalau ada tindakan kriminal itu dicatat aja Pak. Terus catatannya dikirimkan ke kita ke RPD di kantor pusat police station. Betul betul. Itu bakal betul. Kami tindak langsung itu. Sebutkan ciri-cirinya, lokasi dan kapan waktu di. Tapi mungkin saya boleh request terjadi. Pak. Apa itu?
mungkin untuk wilayah Sinisur agak diperbanyak juga Pak, masalah apa namanya patroli Pak. Soalnya jujur aja Pak ya, saya dari PP cabang Sinisur ini agak sedikit terganggu dengan kehadiran geng motor mutar-mutar terus di wilayah sana Pak. Sebentar, ya kami usahakan Sir. Itu PP kita itu masih apa? Ini masih PP itu. Itu pemuda pala itu. Pemuda bukan. Gue kira pemuda pelangi. Pemuda pantai Pak. Oh iya pemuda pantai. Jadi di Sinisur tuh kami punya pantai yang berbentuk danau Pak. Begitu. Begitu. Oh iya jadi okay. Begini tuan-tuan, di sini saya lihat ada beberapa kendaraan di sini kan. Iya. Oh, di sini kebetulan kita lagi patroli juga, ingin melakukan penertiban. Gimana kita mau mengecek surat-surat dan kelengkapan dari orang-orang dari apa namanya? Dari kalian. Kendaraan kalian. Ini gitu. Kendaraan tuh. Kalian dan kaliannya juga semua di sini. Ini kalian berapa orang di sini? 1 2 3 mungkin 6 ya? 7. 7 orang, tapi di sini ada kendaraannya berapa? 1 2 3 4 saja. Oh, motor 1 yep. 5. Iya. Ada 5 saja. Apakah 6. Ada yang nebeng? Jadi saya ada, minta ada yang ini deh, yang punya kendaraan, yang bawa kendaraan pribadi bisa maju ke saya, ke area saya sini. Boleh. Hanya yang untuk yang lain pribadi. Bisa stay di sini. Yeah. Dan mungkin baik. Coba ya. Bapak, officer yang lain dicek ya, dulu Bapak. Juga. Bapak berambut air mancur. Ah. Ini gimbal apa namanya Pak? Bukan air mancur Pak. Gimbal. Okay, okay. Yeah. Jadi Bapak nggak membawa kendaraan di sini? Enggak bawa saya Pak. Enggak kan. Nah enggak, jadi ada ID card. Kita ID card. Meminta Bapak menunjukkan identitas. Betul. Ya. Di mana muda? Identitas. Identitas. Muda Bapak muda pantai ini. Ada ini. Kantong berapa Pak? Saya di kantong 2593. Mana? Enggak ada di kantong. Itu pasti tunjukin Pak. Alvaro Pak nama saya Pak. Bentar. Oke. Terus untuk Sir ini Alvaro De Cosa. Oke. Iya, siapa Sir? Apakah Bapak pernah bertemu dengan itu yang dua orang kemarin ke depan? Bapak atas nama Morgan. Jangan di belakang pohon, kalian mau kencing. Siapa Pak? Morgan. Yaps. Morgan. Dengan ciri-ciri sawo mateng. Eh. Dan dia sering balapan. Identitasmu kemana? Belum pernah sih. Tunggu sebentar. Tanya yang mereka coba tanya Pak. Jersey ID lu. Oh iya. KTP okay. Gue. Makasih Pak. Jadi, ya, KTP. Mungkin kalau Bapak menemukan ada di KTP dong apa sama surat kendaraan nih? Oh, tentu harus scanner kalau enggak salah. Oh, sama kendaraan nih. Tuh, yep. Bisa. Kita di sini sedang mencari seseorang ke LSPB. Oke. Oke, Pak. Oke, benar. Mau bentar ya. Bapak mungkin nanti bisa sama merah. Chef saya. Oke. Chef. Chef. Bisa diperiksa kayak yang itu, Chef. Iya, mana? Kartu identitasnya. Dia, Chef. Yang mana? Ah, ini nih, Chef. Ini nih, Chef. 2593 kamu 259. Coba, siapa namamu? Gue keprank sih, kecoh. Ini yang pakai masker. Kamu mau kemana kamu? Turun dulu dari kendaraan kamu. Hei. Hei. Ini ada yang lari nih, sekalian nih satu nih. Kejar. Satu orang kejar. Kejar. Weh, kamu mau kemana? Weh, wah. Ngejar sahabat sendiri. Ayo kejar. Kailan hilang ya, Lasvi. Coba cari deh. Jangan langsung lari ke Skyland, kejar sebagian yang di sana itu. Kejar tuh Skyland putih juga tuh kabur. Arah mana Skyland putih? Itu masuk lembah. Masuk lembah dia. Ayo kau. Kemana kau? LSPD, turn on your visor right now. LSPD, turn off your visor right now. Gue prank si Rico, cok. LSPD, turn off your visor right now. Last location. LSPD, turn off your visor right now. LSPD. Okay, LSPD, turn off your visor right now. What is facial, bro? Turn off your visor right now. Sure. Alright. Can you give me your ID card on stand call for me, huh? Turn off your visor right now, okay?
dengan kendaraan Anda, Rekno. Gue prank si Rico, cok. Turn off your facial Rekno. Turn off, turn off, turn off. Rek. Sir. Sir. Gimana sir info? Pom Gino sekalian yang oren-oren ini. Hey sir. Sure. Juga itu mencurigakan. Turn off your face right now, right? Turn off your face right now. Turn off, turn off, turn off, turn off. Siapa tahu itu orang yang kita cari ya, si Jarwo dan si Morgan. Sepertinya sekalian ini terindikasi Jarwo dan Morgan ini. Iya, yeah, benar-benar. Padahal gue sendiri, cok. Hey, turn off your face right now. Turn off, turn off, turn off. Gimana info, sir? Sir? Sure? Di... Tunggu. Kampus, kampus, kampus. Your crash, sir? Oke, okay, di copy, sir. Menuju Beratap ya, arah Berat. Ah, anjir, lolos dia, cok. Oke, okay, copy. Anjir, sekalian yang satu. Ini positif Morgan nih, positif Morgan. Where? Morgan nih. Di mana? Garasi merah. Alright. Alright, copy. Garkot. Alright, copy, Ted. Tel Garmer menuju Beratap. Suki area Garmer. Dalam Garmer. Copy. Alright. Di garasi merah naik ke atas ya. Okay, alright. Alright, sir. Copy that. Terjun ke bawah. Bawah, where bawah. Terjun ke bawah. Depan garis merah, di bawah, di jalan. Oke, saya nge-lead ya, sir. Ya, langsung diinfokan terus ya. Arah Tampot. Alright, Tampot. Kill Tampot. Ke bengkel kota. Oke. Terus arah Perumna. Aku kembali menemukan visual lagi. Belok kanan arah... Hey boy, come on, turn off your face right now, man, huh? Menuju tol tengah. Turn off your face right now. Location. LSPD. Di tol tengah. Fuck asal lele. Mobil gue rusak, anjir kok. Berat banget ya handlingnya ya. Where? Location, less location. Di... arah Tabe Buya. Alright. Going to Tabe. Arah airport. Where? Airport. Di bandara. Alright. Mau masuk ke wilayah bandara. Oke, mungkin bisa kau blok saja nanti ya. Di parkiran bandara. Mobil dia berasap ya, sir ya. Visual terus, saya merapat nih. Di depan bandara.
memasuki bandara. Let's go, bro. Masih berputar-putar di bandara. Alright, alright, wait, wait. Di landasan pesawat. Okay, I'm at landasan pesawat. Dari mobil. Where? Where position? Di landasan. Landasan. Yeah, I'm in landasan, right? Ini saya ngejar satu orang nih. Dia lari nih, Sat. Ditempel terus. Mana nih, gue udah di landasan nih. Ini saya jalan kaki, seru ya, ngejar dia nih. Itu masih di bandara. Masih di bandara. Oke, ini kanan, Stephen kanan. Hey, celot, bro, celot. Hey, bro, Let's go. The fuck? Hey, dia keluar dari bandara. Let's go, man. Kok mobil lu berasap sih? Dia pakai mobil lagi. Yeah, you know, Ecres. Hey, LSPD, turn off your facial right now. LSPD, turn off your facial right now. Stephen anjing. LSPD, turn off your facial right now. Sir, why you get ass, sir? Yeah. LSPD, turn off your face right now. LSPD. Kenapa kalian kabur, we? Last location. Arah Tabebuya. Ini mobilnya berat. Let's go. LSPD, turn off your face right now. LSPD. Hey, Skellen. Turn off your phone off. Ngelitar, kita keren. Oke. Ya, mobil lo bro. Broken home di mobil, fuck. Where? Car? Di parkiran tapi Buya. Oh, alright. Parkiran tapi. Oke, di coffee shop. Menuju West Bank, still parkiran tapi Buya. Oke, di coffee. Ada yang terbang, cok. Wah. Dia masuk air. Hey, sekalian, turn off your face. Hey. Turun dari kendaraan, turun dari kendaraan. Oke, okay, suspek, nyemplung. Alright, I wait you. Huh? Let's go, Stephen. Fuck you! Fuck! Mau kemana nih? Pak anjir ditabrak, cok. Saya rusak ya. Oke. Oh shit. Fuck you. Di air apa gimana? Yes. Shit. Di air. My phone is crash, fuck. Temannya ada di atas satu. Fuck you, asshole. Masuk. Olek. Mana satu lagi? LSPD, turn off your facial, hey. Hey, turn over. LSPD, turn over your face, hey. Get the fuck out of your car. Get out of the car right now. Get out of the car right now. Hey, you criminal, you. Hey, you're criminal. Hey, yo, stop, okay. Stop. Keluar kamu. Kamu Jaro pasti kamu. Kamu pasti Morgan kamu. Berarti kamu Morgan. Kak, yang Morgan yang satunya, ini Jarwo. Oh ya, Jarwo, berarti kamu Jarwo. Berarti. Ini Jarwo ini. Morgan yang sekalian putih. Hey, Jarwo. Turn off your face right now. Alright. Not good. Not good. But we are good. Ya, yeah, let's go. Fokus. Dia keluar. Dia mau kemana? Wah, crash. Oh. Hey, Jarwo. Hey, surrender right now. Jarwo, surrender right now, man. Hah? Oh, dah lebih Jarwo. Hey, Jarwo, surrender right now. Right?
Turnover. What the fuck? Oh, fucking SL oleh. Fuck. Tai lah, cok. Anjir lah, cok. Buk anjir lah emang nih, tai. Cok, buknya, cok.